Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini di lokasi pertanaman padi. Nah, inilah kawan-kawan pertanaman padi yang terserang virus kerdil hampa dan kerdil rumput. Pertanaman ini seharusnya sudah keluar malai. Keluar malai seperti ini. Ini yang keluar malai ini tidak terserang atau tidak terkena virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Nah, ini pertanaman yang terkena atau terserang kerdil rumput dan kerdil hampa. Kan tidak keluar malainya. Seperti di video yang lalu, itu hanya sampel yang di ember, di pot ember, kemudian ini realnya di lapangan. Nah, kawan, ini sangat terlihat jelas tanaman yang terkena virus ini lebih pendek dan malainya tentu tidak normal. Ini yang normal seharusnya sudah seperti yang ini keluar malai. Nah, ini adalah vektornya dari warung coklat. Jadi kalau di pertanaman umur 1 atau 2 bulan sudah terlihat tanaman yang kerdil, lebih baik dibenamkan saja atau dibuang, karena nanti akan dihisap lagi oleh warung coklat. Kemudian warung coklat tersebut akan terbang atau loncat ke tanaman yang masih sehat. Akhirnya yang sehat pun bisa terkena. Nah, seperti ini. Ini adalah tanaman yang terkena virus kerdil hampa. Walaupun keluar malainya, tetapi akan hampa. Makanya untuk pengendaliannya harus selalu monitoring atau pengamatan seminggu sekali. Jika sudah menemukan atau ada hama warung coklat, segera di aplikasi. Karena kalau sudah virus, terserang virus, sulit dikendalikan, terkecuali dibenamkan saja tanaman yang terkena atau dibakar, dibuang dari sawah. Kemudian kalau kerdil rumput, si tanaman itu anakannya banyak, sama juga tidak keluar malai. Untuk pengendaliannya, kalau memang sudah terserang atau terkena virus kerdil hampa dan kerdil rumput, dibenamkan saja atau dibuang, karena sampai saat ini tidak ada untuk mengendalikan supaya tanaman yang terkena virus tersebut bisa sembuh lagi atau sehat lagi. Nah, sehingga pertanaman ini yang keluar malai normal itu dalam satu rumpun hanya 2 atau 3 batang saja, kawan-kawan, karena lebih banyaknya sudah terserang. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.